pengeluaran minyak sawit mentah MSM pada tahun 2021 diuncurkan sebanyak 19.70 juta tan berbanding 19.14 juta tan pada tahun lalu. Ia berikutan jangkaan pengembangan kawasan tanaman sawit matang serta kesan cuaca kering yang mempengaruhi pengeluaran buah tandan segar dan seterusnya pengeluaran MSM. Menurut Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, pelaksanaan skim pensijilan minyak sawit mampan MSPO secara mandatori meningkatkan pengeluaran minyak sawit mampan dan menyumbang peningkatan daya saing industri itu di peringkat global. Tahun 2021, Kementerian optimis dan yakin bahawa prestasi perdagangan minyak sawit akan lebih baik berikutan dengan ramalan positif ekonomi negara selain produktiviti yang dijangka makin meningkat berikutan amalan pertanian baik yang menjadi asas kepada persijilan MSPO. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan tinjauan dan semakan RNO Ekonomi Minyak Sawit 2021 di Bangi.